بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

Ida aroda ba apabila ia ingin ayat tasadaka bersedekah. Lillahi karena Allah sedekah tatawain semata-mata sedekah sunat. Ayat janganlah bahwa dia jadikan akan sedekah itu anwalidayhi untuk dua orang tuanya. Izakana muslima ini apabila ada keduanya seorang muslim fayakunu ajruha maka adalah pahalanya lahuma untuk keduanya walahu dan untuknya yang sedekah anaknya untuk orang tuanya itu untuk anaknya mislu mendapati seperti ujurihim. pahala ya, keduanya ya. jadi pahalanya sama seperti pahala yang didapati oleh orang tuanya bi ghairi ayyan usaq min ujurihi masyai'an dengan tanpa berkurang daripada pahala keduanya sedikit pun jadi kita sedekah umpama 10 juta sedekah kita 10 juta kita niatin pahalanya buat babak kita mak kita itu kita dapat juga sama seperti pahala yang didapati oleh bapak emak kita 10 juta juga sama jadi jangan sampai kita berkurang yakin kita takut enggak kebagian pahala jadi niatin buat bapak kita emak kita umpama gitu ya atau berapa satu juta atau berapa lima ratus ribu atau berapa seratus ribu niatin buat orang tua kita kita nggak berkurang sedikit pun ini jangan sampai enggak buat orang tua kita orang tua kita gembira Mudah-mudahan dengan sebab itu orang tua kita doain kita anak kita jadi soleh. Wal dan riwayat Imam Bazar. Sabaun tajri lil abdi wa huwa fi Ada tujuh yang mengalir bagi hamba. Ada tujuh yang mengalir bagi hamba padahal dia di kuburnya. Padahal dia di dalam kubur tapi dia tetap mengalir. man allama ilman <tuh> yang pertama orang yang ngajarin ilmu ini orang ngajarin ilmu ngalir terus makanya kita ngajarin ilmu niatin untuk nolongin orang niatin untuk nolongin orang bukan untuk cari duit Jangan sampai ilmu kita kita jadikan syabakatun ya li saidil li saidid untuk dunia jangan sampai. Jadi ilmu kita buat apa? Buat nolongin orang, niatnya nolongin orang aja. Masalah duit ntar datang sendiri. Eh, nanti ketika itu, walaupun kita udah dikubur, dia akan ngalir terus, tajri ngalir terus. Duit jangan dipikirin kenapa, udah ada yang pikirin. Allah Subhanahu Wa Taala, nahron, atau dia menggali sungai, dia gali sungai untuk orang dapat air gitu. ngalir terus dan pahalanya aw bi'ron atau dia gali sumur nah, sekarang ini banyak wakob air sumur gitu ya. sekarang banyak tuh gitu. makanya kalau ada umpama nih kalau bisa tuh ada bangun siapa apa gitu bangun musola bangun masjid ya bangun pesantren tuh kita kalau bisa jangan kagak andil saya saya yang bagian air saya biayain semua airnya saya cuma hemat saya pak kalau bisa wakopnya jangan ini saya wakopin ya wakopin buat masjid jangan begitu kalau bisa saya wakop buat umum kaum muslimin muslimat biar ntar orang kalau lagi kagak ada air diminta di situ boleh gitu Masya Allah. Kalau bisa begitu tuh. Mesinnya saya yang beliin. Semuanya pokoknya saya itu masalah air. Masya Allah. Itu wakaf itu terus. Dapat terus. rasa naklan atau dia menanam pohon kurma. Menanam pohon kurma. Pun Kurung kurma dibagi-bagi orang dapat pahala. AUBANA masjidan atau dia bangun masjid. Masya Allah bangun masjid orang sembahyang di situ atau musola kayak begini juga. AUBARAZA musaban musaban atau dia mewariskan musab dia beli musab dia beli musab untuk diwakopin. atau taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti atau dia meninggalkan seorang anak yang memintakan ampun untuknya setelah meninggal dunia. Jadi anaknya istighfar untuknya, masyaallah. Anaknya istighfar untuknya. wa muslimun riwayat imam muslim an abi hurairah dari abi hurairah anan nabiya bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bainama di waktu rajulun ada seorang laki-laki pada satu waktu ada seorang laki-laki bi falatin di tanah yang lapang minal ardi di bumi fasami asawatan. lalu laki-laki itu -laki mendengar suara fi sahabatin di awan yakulu dia berkata iski hadikota fulan fulanin siramlah siramkanlah kebunnya si fulan jadi dia dengar ini seorang laki-laki mendengar suara di awan jadi di awan ada suara di awan ada suara siramin kebun sipulan fatanah zalika lalu beralih awan itu bergerak awannya fagraqa ma'ahu lalu dia menuangkan akan airnya diujanin fi arratin harah harah tanah yang berbatu hitam disiramin diujanin Fa maka tiba-tiba di situ ada ya solokan selokan ya mintil kas di antara selokan itu kodis tau kodis tau abad dari ma yang sungguh ya terpenuhi air ya selokannya tiba-tiba menjadi penuh air fatatab alma. lalu ia mengikuti air itu Kauizan rojulun kau imun tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri fi adi di kebunnya yuhawilul ma dia menghalau air mi saa mi mis hati dengan menggunakan ya sekupnya ya, sekup sekrup, alat gitu ya dia giring faqala lahu dia senok ya abdullah wahai abdullah masmuka siapa nama engkau qala fulanun fulan al ismu allazi sami'a fi sa'a fi sahabati namanya fulan nama yang pernah ia dengar di awan nama yang pernah didengar di awan ya abdullah wahai abdullah Lima tas alani anismi kenapa engkau tanya aku tentang namaku? Kala oh, kata laki-laki itu ini sami itu sautan fis sa'abi sesungguhnya aku telah mendengar suara di awan Allah dihada mau yang ini airnya ya dia berkata iski hadi kota fulanil ismi siramkanlah hujanin maksudnya kebun si pulan namanya ai anu namanya sama namanya ini dia fama maka apa yang engkau lakukan padanya sehingga disebut tuh namanya di, di awan ya Pama tasna apa yang kau lakukan padanya amalan apa bahasanya begitu yang kau lakukan tuh sehingga di awan disebut Qala amma idza qultu hadza fa inni anzuru ila ma yakhruju minha Adapun apabila engkau katakan ini maka sesungguhnya aku melihat kepada sesuatu yang keluar darinya Fa atasaddahu bisuluthih Maka aku bersedekah dengan sepertiganya Ya Jadi kalau hasil kebunnya dia sedekahin sepertiga Wa akulu dan aku makan ana sedekain sepertiga dan aku makan wa iyali ya. dan keluargaku sulusan sepertiga wa arudu piha dan aku kembalikan lagi pada kebun itu sepertiga jadi sedekain sepertiga ya ama makan dan dikasih keluarganya sepertiga Dan dipakai modal lagi sepertiga. Jadi ada bagian buat sedekah. Setiap kali panen begitu, setiap kali panen begitu. Jadi oleh karenanya kita pak jangan sampai kita enggak sedekah. Nih, jangan sampai kita enggak sedekah. Jangan sampai pelit. Jangan sampai belajar dari sekarang. Belajar dari sekarang masih, belajar kita belajar sedekah, masih ngaji belajar sedekah. Masya Allah, jangan sampai kita pelit. Kalau kita entar kita masih ngaji rajin sedekah, entar kalau kita udah jadi kiai Allah mudahkan rezekinya tuh. Masya Allah. Kan orang ketika udah tua rezekinya macam-macam ya. Masya Allah. Ada yang mudah banget rezekinya, banyak banget rezekinya. Ada yang ya, gak, banyak juga sih, tapi nggak begitu banyak gitu <laughs> ya. Yeah. Panen bagaimana? Nanam kemarin, kalau dia nanamnya banyak, panennya banyak, nanamnya sedikit ya. Panennya sedikit, nah, jadi banyak nanam kita di masa ini, jangan sampai nggak nanam. Jangan sampai kita enggak nanam mau panen, ya, mau panen apaan kagak ada tanam yang dipanen. Ya rajin sedekah, rajin sedekah, jangan pelit, jangan pelit. Ini ya, setiap kali, setiap kali beliau panen sedekah, setiap panen sedekah. Ya, sampai sini dulu ya, Allahumma sholli ala